Tadi siang kita menerima laporan, ada laporan terkait masalah potongan tubuh manusia yang ditemukan di luar ya, di luar apartemen Gubernador, sepotong paha ya. Kemudian ternyata tubuhnya ditemukan di parkiran di dalam. Jadi diduga korban melakukan bunuh diri dari lantai 23 ya, apartemen Ambassador, terus mungkin terbentur di lantai 6 sehingga pahanya mental ke luar ya. Dan tubuh yang lainnya ada di dalam parkiran gitu. Jadi korban berjenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun ya, jatuh di lantai 23, diduga, ini masih dugaan sementara, nanti akan kita dalami, diduga ada masalah keuangan sehingga terlihat dari CCTV korban loncat dari lantai 23. Jadi ini apartemen milik tantenya, memang sering kosong, korban juga bisa masuk ke dalam. Jadi pada saat itu memang gak ada orang. Korban masuk ke dalam, kemudian apa, karena punya akses, terus dari balkon itu terjun ke bawah. Sekitar jam sebelum jam 12 ya, 11.30-an. Sebelum jam 12 itu kan. Jadi memang karena dia terbentur ujung di lantai 6 ini ada bekasnya nih ya. Terbentur di situ ya. Jadi potongan pahanya terpotong karena saking kerasnya, terpental keluar, menimpa dagangan yang di sini, yang di sebelah tukang nasi goreng kalau nggak salah ini, tertimpa tendanya di sini yang pahanya, sedangkan bagian tubuh utuhnya jatuh di jalan parkiran di dalam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!